Apa dia? Eh, masyukur. Sounds so awkward. I need that. Dari kuasa ni, alhamdulillah. Moga-moga dengan segala usaha yang kita sampaikan, terbacakan ataupun kita ungkapkan untuk bercakapkan etah kita ini dilimpahi dengan dengan pengampunan Allah Subhanahu Taala dan meredai segala zaman sekarang ni memang agak orang kata culture kita tu agak orang kata mencabarlah kan. Bila kita kata mencabar ni, perlu kita hadam betul-betul kesabaran yang tinggi kan, kefahaman yang bagus kan. Supaya kita tidak menyakiti isteri ataupun menyakiti ataupun abuse manusia dan batu yang berhada, neraka itu dikawal dan dijaga oleh para malaikat yang sifatnya keras dan kasta layanan mereka, dan mereka tidak akan sekali-kali neraka kepada Allah Subhanahu Taala, dan mereka tetap akan melakukan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan cukup sekadar itu saja. Aku ingin kami hazar wa astagfirullah. Setuju Ustaz teruskan majlis ni. Alhamdulillah. Okey. Syafiqah Husna binti Abdul Rahim. Betul kan? Okey. Jadi Ustaz baru saja mendapat wakalah wali daripada ayahandanya. Jadi setujulah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Wahai Muhammad Nur Akmal bin Muhammad Ayyub, aku nikahkan akan dikau dengan Syafiqah Husna binti Abdul Rahim yang telah mewakilkan wali bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikahnya Syafiqah Husna binti Abdul Rahim dengan mas kahwinnya RM300 tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Noya. You are lambat. Itulah ni lah maksud pertama. Ni lah maksud pertama ni nak kena datang. Kau tu. Mungkin geleng-geleng tu aku cakap. Tak apa lambat. Ya, itu tu. Tapi apa?